Batalkah wudu seorang suami menyentuh istrinya atau seorang istri menyentuh suaminya? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Madhab Hanafi menyatakan tidak batal, baik dengan syahwat menyentuhnya atau tidak. Madhab Syafi'i, batal wudunya, baik menyentuhnya dengan syahwat atau tidak. Madhab Maliki, tidak batal jika tidak dengan syahwat dan batal jika menyentuhnya dengan syahwat. Dikutip dalam kitab Al-Mabsut, juz 1 halaman 121 oleh Imam As-Sarakhi.